Ada soalan tak setakat ni? Hello? Faham eh? Alright, okay, kita teruskan. Kita tengok pada faktor-faktor yang mempunyai rintangan dalam satu rita. So, Dek, kalau dia tanya berkaitan dengan rintangan, okay, kesusahan lah. Jadi, awak boleh bayangkan berkaitan dengan track yang awak kena lalu. So, kalau track yang awak kena lalu tu makin panjang, bermaksud itu berkaitan dengan rintangan. So, dia makin tinggi rintangan kalau makin panjang. Kemudiannya, dia kata dekat sini ialah diameter ataupun ketebalan konduktor. Maksud dia macam lebar lah. Okay. Kalau satu jalan tu tadi makin lebar, lagi senang kita nak lalu. Kalau jalan tu makin sikit, okay, so makin makin kecil, bermaksud nilai rintangan tu tadi akan jadi makin tinggi. So kita tengok dekat sini, kalau diameter makin rendah, makin tinggi rintangan. Okay. Kalau makin panjang satu konduktor, makin tinggi rintangan. Makin susah nak lalu lah, nak habiskan. And then yang ketiga dekat sini, jenis konduktor. So that jenis konduktor ni akan memberi rintangan yang berbeza-beza lah. Okay. Yang paling bagus sekali dan juga murah, kita biasa gunakan kuprum. So that kuprum dia punya jumlah rintangan dia adalah rendah. Okay. Nombor empat, terangkan faktor yang mempengaruhi rintangan. Okay. Terangkan faktor yang mempengaruhi rintangan. Okay, saya kena padam yang ni, mengganggu. Okay. So, kita tengok dekat sini, faktor yang mempengaruhi rintangan tadi, saya dah bagi tahu tadi, panjang konduktor, makin tinggi rintangan, dan juga, dia gunakan makin besar. Tadi saya kata, makin rendah diameter tu tadi, makin tinggi rintangan kan. Okay. Semakin besar diameter, semakin rendah rintangan. Maksudnya, makin lebar jalan tu. Kita bayangkan, diameter ni adalah lebar satu jalan. Okay. Kalau lagi lebar, senang je nak lalu. So that, rintangan akan jadi rendah lah. Okay. And then C, konduktor yang berlainan jenis mempunyai rintangan yang berbeza. Contoh je, saya beritahu tadi, kuprum ataupun copper lah. So that, ini yang biasanya kita gunakan untuk sebagai kita punya dawai. Sebab apa? Sebab rintangan dia tadi lebih rendah. Okay. Jadi, kena tahu kuprum. Okay. Yang paling bagus, kalau dia tanya, so that ingat. Kuprum nilai rintangan rendah. Jadi, bila rintangan rendah, dia sesuai digunakan sebagai wire. Sebab kita tahu, besi, apa-apa yang, apa, kalau apa, metal apa, BM. Okay. So that metal dia boleh mengalirkan arus lah. Logam. Okay. So that logam dia boleh mengalirkan arus. Okay. Itu yang kita tahu. Bila logam boleh mengalirkan arus, besi pun salah satu daripadanya. Okay. Macam emas ke apa semua ke, perak, itu adalah logam. Tapi dia tak bagus untuk conduct electricity. So that kita gunakan kuprum. Okay. Sebagai bahagian kesimpulan dia. Okay. Tengok. Adakah hipotesis anda diterima? So, ya, hipotesis diterima. Salin semula apa yang berada di bahagian kesimpulan. Semakin pendek dawai, semakin cerah mentol. Ataupun awak boleh gunakan, semakin pendek dawai, semakin tinggi bacaan emitter. Itu apa yang kita dah discuss yang dekat bahagian atas tadi. Yang panjang lebar, saya bagi tahu tadi. Okay. So, kebiasaannya ingat. Bila dalam soalan ada tanya hubungan antara yang pertama dengan yang kedua, kebiasaannya yang ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Yang dekat belakang dia adalah pemboleh ubah yang bergerak balas ataupun responding variable. Ini tadi manipulated variable. And then awak boleh tengok kepada dia punya table yang ni. Bahagian sini biasanya akan sebagai manipulated variable. So that bahagian yang tepi akan menjadi responding variable. Lepas dah dapat ini, jadi bacaan emitter dengan panjang dawai, pergilah masukkan dalam dekat sini. Yang dimanipulasi panjang dawai. Yang bergerak balas tadi apa dia? Sama ada bacaan emitter boleh ambil ataupun cara mentol tu tadi. Okay. Dah dapat bacaan yang ni,
awak masukkan dekat bahagian hipotesis. Dah dapat masuk bahagian hipotesis. Dah sekali dekat sini, kita akan tengok bahagian kesimpulan. Okay. Form 4, form 5, awak apply teknik yang ni saja. Paper 3 awak dah tak ada masalah. Confirm boleh jawab dah. Senyum saja. Cuma awak kena tahu info dekat sini adalah dia punya hubungan tu tadilah. Okay. Awak kena tahu kalau makin tinggi rintangan, apa yang akan berlaku kepada arus. Okay. Ini kita bagi tahu, makin tinggi rintangan, ni rintangan ni tadi. Okay. Semakin tinggi rintangan, so that apa yang berlaku pada arus dekat bahagian Y ni, arus akan jadi makin rendah. So that yang ni dia berkadar songsang. Okay. Ataupun awak boleh bagi tahu hubungan dia berkadar songsang lah. Itu yang cara mudah dia. Tapi hari tu saya tanda SPM Physics, dia tak terima jawapan macam tu. Dia nak awak bagi tahu penuh. Semakin apa yang dimanipulasi, semakin apa bergerak balas. Okay. Kemudian, dia tengok yang seterusnya. Hubungan antara voltan dengan arus. Ini sama juga. Sekarang ni voltan akan jadi manipulated variable. Yang ni akan jadi responding variable. Arus elektrik. Okay. So that voltan dimanipulasi, arus bergerak balas. Ha, bosan. Awal-awal dah tahu jawapan kan? Tengok ni pun, tengok tajuk pun dah tahu dah jawapan apa yang dekat sini. So, yang tak terlibat adalah, tadi saya bagi tahu, V equal to IR. Ini adalah formula yang kita gunakan dalam bab 7. Okay. Bila awak dah tahu yang ni, tadi voltan. Voltan dah ada dah. Okay. V dah ada. Arus I dah ada. So, R yang tak dimasukkan. So, bila yang tak dimasukkan tu, itu adalah pembeli ubah yang dimalakan. Kita tak usik langsung. Okay. Tu tugas dia kat sini je lah. Kebiasaan dia, sebab dia tak terlibat, nama dia pun kita tak mention ya. Kebiasaan je lah. Nama dia pun kita tak mention dalam level awak ni, kita tak mention pun. Untuk form 4, form 5, baru kita mention lah apa yang dimalakan. Okay. Kemudian, tulislah hipotesis macam tadi. Semakin apa dan semakin apa. So, kita letakkan dekat sini. Makin besar voltan, makin besar arus elektrik. Sebab apa? Kita tengok ni. V equal to IR. Okay. Yang ni kita dah fixkan. Kita tak akan ubahkan dia. So that kita hanya tengok. Okay. Kita hanya akan tengok hubungan antara V dengan I. Yang ini, simbol ni bermaksud equal to ataupun sama dengan. Sekarang ni kalaulah awak tinggikan voltan. Okay, awak tinggikan voltan. Yang ni equal to. Kalau dah tinggikan voltan ni kena samalah. So that arus mesti tinggi juga. Okay. Jadi semakin besar voltan, semakin besar arus. Kalau kita rendahkan voltan, arus pun akan ikut sama, dia akan rendah. Okay. So, ni dia hubungan dia. Kalau macam tadi, lain. Yang ni tadi, bacaan emitter ataupun kita tengok tadi ni arus dengan apa tajuk. Bawah ni tadi ada. Okay. So, let saya padam dulu kat sini supaya awak boleh mudah nampak. Okay. So, dekat sini saya tulis mula formula. Okay. V equal to IR. Okay. Yang ni tadi, kita tengok rintangan dan juga arus. Okay. V dekat sebelah sini. So, dia equal to sebelah sini. So, that saya ambil pen merah. So, kita nak tengok hubungan dia dekat sini je. Ha, apa hubungan ni? Dia duduk bersebelahan. Mesti saling melengkapi. Nak make sure nilai I darab dengan R ini tadi. I darab dengan R mesti sama dengan V. Okay, katakanlah V ini tadi 10. Okay. I darab R mesti dapat 10. Contoh dia 1 darab 10.
Satu dak 10, 10 lah. Kalau katakan 5 darab 2. 5 darab 2 pun nilai dia 10. Okey. Katakan ni tadi R nilai dia 10 tinggi. Okey, bila rintangan tinggi, arus akan dapat 1 je rendah. Kalau rintangan kita turunkan kepada 2, arus tadi akan naik kepada 5. Ah, ni maksud dia. Ya. Yeah. Okey, yang ni kita kata hubungan dia, kalau R itu tadi tinggi, I akan rendah nilai dia. Kalau nilai arus tu tadi adalah tinggi, nilai R ni tadi pula akan jadi rendah. Okey. So ini hubungan dia songsang. Okey. Yang ni hubungan dia berkadar terus. Okey, berkadar terus maksud dia kalau V naik, I pun naik. Sebab dia ada simbol sama dengan dekat sini. Yang simbol ni tadi dia sama dengan, dia tak terlibat untuk nak tengok hubungan antara dia eh. Ni tadi rintangan dia kita dah tepikan. Alright. So kita tengok dekat situ saja. Yang lain-lain ni samalah, follow saja apa semua tu. Okey. And then ni dia bagi atas dengan bawah. Tadi dia bagi kiri kanan kan? Saya cakap kiri kanan. Sekarang ni atas bawah. Kalau kita baca, kita akan baca atas dululah, baru kita akan baca bawah. Okey. Ataupun kalau kita buat dalam jadual, dia akan jadi macam nilah. X itu mesti dimanipulasilah. Y bergerak balas. So, bahagian atas ini akan dimanipulasi, bahagian bawah akan jadi bergerak balas. So that kalau katakan dia tak bagi tajuk, tapi dia ada bagi benda ni, okay, table ni, so awak tahu dimanipulasi adalah voltan, yang bergerak balas adalah arus. Okay. Then yang daripada sini tadi pun sama juga. Sini voltan, ni macam terbalik je ni. Okay, table ni terbalik. Sepatutnya voltan dekat bawah ni. Okay, voltan dekat bawah ni, arus dekat atas sana. Tak apalah. Buku pun ada masalah juga kadang-kadang eh. Table ni tadi terbalik. Okay, voltan sepatutnya berada di bawah ni. Okay. Sebab voltan adalah dimanipulasi. Okay, apakah hubungan antara voltan dengan arus? Bila dia tanya hubungan, berkadar terus, ataupun awak boleh cakap sebagai semakin besar voltan, semakin besar arus. Okey, jadi berdasarkan keputusan jadual ni tadi, okey, awak labelkan saja semua masuk dalam point dia. Okey, so awak dah dapat markah dekat sini. Kemudian dia bagi formula. Okey, formula ni tadi tak payah risau sangatlah. Saya rasa dia bagi je. Okey. So, apakah maksud graf? Okay. Graf ni tadi V per I. So that kecerunan graf ini bermaksud rintangan. Rintangan je tetap. That's why tadi sama ada kita ambil nilai sini dengan sini, ataupun kita ambil nilai sini dengan sini, ataupun kita ambil lah nilai sini dengan sini. Kita comparekan tadi. So, kecerunan dia akan tetap sama. Okay. Kecerunan dia tetap akan jadi sama. Tu yang kita bagi tahu, rintangan tak akan berubah. Kalau kita tinggikan V, I pun akan tinggi. Tu yang tadi kita akan dapat yang dekat sini. Sebab tinggi dengan tinggi kat sini. Kalau rendah dengan rendah dekat sini. Okay. So that kecerunan dia akan dapat sama je. Tak akan berubah. Okay. Hitung kecerunan graf. Hitung senang je lah awak. Awak guna matematik. Okay. Kecerunan graf. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 ataupun Y per X. Alright. Dia dapat lah. Depan ni. Okay. Berapakah rintangan bagi elektrik itu? So that tadi dah dapat 20. Okay. So that kita gunakan 20 ohms lah. Okay. So unit untuk rintangan adalah ohms. Okay. Apakah hipotesis diterima? Ya, hipotesis diterima. Tak pernah-pernah hipotesis ditolak eh. Hipotesis ditolak mungkin awak akan dapat ketika awak kena buat tesis di universiti. Okay. So, kesimpulan yang dibuat, semakin besar voltan yang dimanipulasi tadi, semakin besar arus.
Okay. Alright. Saya rasa dua tu saja untuk hari ini. Kita yang yang lain ni tak apalah, kita sambung sikit lah. Okay. So kita teruskan hukum baru masuk. Samilah, Samilah. Okay. Hukum ohms dan simbol komponen elektrik. Ni tadi rintangan. Ni voltan, sini arus. Jadi ni jawapan ni nanti awak cuba buat sendirilah eh. Kita apply sahaja dalam pengiraan. So berapa nilai rintangan jika sel kering membekalkan voltan 3 volt dan bacaan emitter 2 arus dia adalah 2 ampere. So that masukkan sahaja nilai tu, V sama dengan 3, I sama dengan 2. So that 3 bahagi 2. Okay, awak dapat 1.5 ohm. Ingat, rintangan unit dia ohm. Okay. Kalau arus, ni simbol. Simbol I. I adalah current, arus. Tapi unit dia adalah A, ampere. Alat pengukuran dia adalah ammeter. Ni voltan, V. Dia punya okay. Dia punya simbol V. Dia punya unit V juga. Okay. Iaitu volt. Okay. Dia punya alat pengukuran dia adalah voltmeter. Okay. So ni yang saya, yang minggu sebelum ni kita dah discuss apa setiap satunya tu. Okay. Cumanya ni awak kena pandai tu je lah, masukkan dalam formula sahaja. Okay. Kemudian yang ni dia bagi 2 ohms, 2 ohm. Bila ohm ni maksud dia itu adalah nilai R. Okay. So that tulis kat situ R. And then 2 volt. Okay, 2 volt nilai dia V. Yang awal-awal dulu saya jawab macam ni je lah. Okay. Saya jawab macam ni. V sama dengan I R. Sekarang ni dia suruh cari nilai apa? Jika momentum rintangan 2 ohm, berapa bacaan emitter jika sel-sel kering membekalkan voltan 2 volt? 2 volt tadi kat sini lah. Okay. Ni kita tahu. R pun kita tahu. Yang kita tak tahu adalah nilai I. Bila kita tak tahu nilai I, apa maksud dia? Maksudnya kita tutupkan. Okay. Bila kita tutup. Awak gunakan tangan lah. Ni saya padam. So that hubungan dia, apa yang kita buat? V bahagi R. Okay. Kat sini macam tu. Last kali, R kita tahu nilai. So, I ni tadi kita tutup. So, apa yang kita buat adalah V bahagi R sebenarnya. Okay. 2 bahagi 2 akan dapat 1. 1 itu tadi adalah sebenarnya I, arus. Yang kita tutup tadi. Tapi ini saya tak boleh tutup. Saya padamkan je lah. Okay. So, V bahagi R. Formula yang dia bagi, dia tak kisah sama ada dia bagi dalam bentuk macam ni. Ataupun dia bagi dalam bentuk biasa. Dalam bentuk biasa macam ni saja yang dia akan bagi tahu IR. Okay. So memudahkan awak jawab soalan ni, gunakan segitiga. Segitiga. Sebab I dengan R bersebelahan, V dekat atas tu tadi. Okay. So that bila V dekat atas, dia akan bahagilah. Okay. Kalau kita tutup R, V kena bahagi. Apakah nilai rintangan? Voltan bahagi arus. Kalau kita tutup nilai I, apakah nilai arus? Apakah tu maksudnya kita tak tahulah. Kita dah tutup arus ni tadi. Kita tutup I. Okay. So that voltan V bahagi dengan R. Kalau dia tanya, apakah nilai voltan? Maksudnya awak tutup V tu. Awak tengok I dengan R bersebelahan. Bila bersebelahan bermaksud dia mesti darab. Okay. So simbol ni awak dah belajar dalam RBT, saya percayalah. RBT dah ada apa semua. So saya rasa tak perlu untuk nak discuss yang keterlaluan lah. Okay. Cumanya dekat sini yang lain sikit, kita ada perintang. Saya bagi tahu awak sikit je lah. Yang kita biasa guna dalam sains, simbol ni, yang pertama, mentol.
Simbol yang kedua, perintam. Ketiga, bateri. Okay. And then, Swiss. D ni tak popular. Ni kita tak pakai pun. Okay. Yang saya bulatkan tu yang biasa kita pakai. Okay. F ni kita tak gunakan. Fuse ni kita tak biasa tak gunakan. Okay. And then, yang ni biasa kita gunakan alat pengukuran kita iaitu ammeter. Voltmeter pun kita gunakan juga. Yang pembumian ni kadang-kadang kita gunakan. Kadang-kadang. Galvanometer pun kadang-kadang kita gunakan. Okay, tapi yang popular ni saja. A, V, ha, simbol-simbol ni lah. Okay. Alright. Ha. So, that itu sahaja kelas untuk hari ni. Ha, arus, volta, nilai rintangan ni tadi. Ini kita akan masuk the next topic. Ha, yang ni agak tricky sikit. Nanti saya jawab macam mana cara untuk mudah ingat dia. Kalau boleh, saya nak awak cuba baca sekali imbas dululah. Supaya awak boleh ada idea apa-apa nak tanya ke. Okay. Sebab bila awak baca dulu, ada benda yang awak tak faham. Bila yang awak tak faham, tak awak nak sendiri. That's why, dekat sini, kita punya ni adalah penemuan inquiry. Okay. So, that itu sahaja kelas. So, awak, saya minta awak untuk baru masuk eh. Dah nak habis dah ni. Tak apa, nanti saya share video ni sikit. Okay. So, that awak buat sehingga yang ni. Soalan yang ni. Buat sehingga soalan ni dalam buku Science Process Skill awak. Saya rasa jawapan pun saya dah ada kongsi kan. Okay. Jawapan tu sebagai awak awak on, tapi awak letak tepi dulu. Awak cuba jawab sendiri dulu. Bila awak tak dapat tu, bawa awak jenguk jawapan lah. Alright. So that itu sahaja kelas untuk hari ini. Yang tertinggal tadi, insyaAllah saya akan sharekan video lah. Okay. Saya akan sharekan video.